Fakta Pelaburan Hartanah. Untuk jangka masa panjang, hartanah cenderung untuk menaik dan tidak menurun. So kalau kita tengok contoh trend kenaikan harga rumah, kita dapati kenaikan harga rumah kalau ikutkan di Malaysia ni antara 8 ke 15% bergantung kepada keadaan ekonomi dan keadaan semasa. Walaupun kenaikan harga rumah ni tak seragam seluruh Malaysia, bergantung kepada lokasi, bergantung pada negeri dan sebagainya, berdasarkan daripada data JPPH, kenaikan harga rumah adalah stabil dengan masa. Seperti poin yang sebelum ni, harga rumah dia melindungi pelaburan against inflasi. Jadi bila ada inflasi, harga rumah tetap akan naik berkadar dengan inflasi yang berlaku di negara kita. Apa yang membezakan kadar kenaikan ditentukan oleh berbagai faktor, antaranya availability of finance, kadar pinjaman, demand, supply dan sebagainya.